Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Nah, kalau kemarin kita sudah review di silat Sawangan, rumah yang itu. Sekarang kita mau review lagi rumah yang gak kalah keren. Yang ini adalah tipe courtyard. Simak terus videonya ya. Di belakang saya ini adalah rumah. Di silat sewangan yang tipe courtyard Denahnya bisa kalian lihat nih ya Dia memiliki lebar 7 meter Dan panjang ke belakangnya 16 meter Dengan 3 buah kamar tidur Nah dari depan sini desainnya Kelihatan modern, kontemporer Nah luasan karpotnya ini adalah Kurang lebih e, ke belakang itu 4,5 meter Sedangkan di lebarnya itu Dia hampir 6 meter teman-teman Sini Kalau bisa dilihat di bagian depannya ini bukan garasi ya, tapi ini dibaliknya adalah ruangan alias kamar. Nanti kita lihat ke dalam, tapi kita bahas dulu ini. Dia pakai ornamen conwood di sebelah sini, karena dia private banget gitu di dalamnya. Jadi dari luar benar-benar nggak kelihatan, hanya terlihat dari dalam. Masuknya dari mana? Sebentar, saya kasih tahu ya. Sebelum kita masuk, saya mau bahas dulu di depan sini ada ornamen semen kamprot ya, semen expose yang di kamprot seperti ini dan dicat. Jadi dia lebih halus dan terlihat lebih bertekstur gitu, jadi nggak polosan gitu. Nah di karpotnya sendiri dia pakai cone block yang model bata-bata persegi gitu teman-teman. Nih, jadi ini sangat terlihat modern dan juga artistik di waktu yang bersamaan. Masuknya dari mana? Nah masuknya itu ada di bagian samping sini teman-teman. Jadi dia ada sequence-nya gitu teman-teman dari samping sini. Kemudian kita akan ketemu dengan entrance yang di bagian samping dan di sini juga masih ada ornamen semen kamprot dan di atasnya ini saya suka dia pakai kaca temper di bagian atas. Jadi cahaya tetap bisa masuk dengan sempurna sekaligus dia menahan tetesan air hujan di bawahnya. Jadi jangan khawatir misalnya masuk di ke sini karena nggak akan basah ada kanopinya gini. Dan di depan sini juga ada pintu besi perforated dengan lubang, bolong-bolong seperti ini. Dan ini solid ya. Kokoh benar nih. Ya, karena rumah ini mengusung dua masa, jadi bangunannya itu terdapat dua masa bangunan. Jadi pisah, ada bangunan masa bagian depan dan ada masa bagian belakang. Kita bahas dulu masa bagian di depannya yuk. Nah, sebelum saya masuk ke bagian depan dari bangunan ini, saya mau kasih tahu dulu di sini ada kisi-kisi yang bagus menurut saya ini ornamen yang uh, bagus dipertahankan karena di bagian depan itu ornamennya seperti ini juga cuma materialnya konwood sedangkan yang ini kisi-kisinya adalah besi. Udah gitu ada detail yang menarik juga di bagian atas sini teman-teman. Di atas sini ada ambient slide yang kalau dinyalakan nanti malam hari itu berpendar gitu jadi nggak kelihatan lampunya di mana padahal dia ada di uh, tali air sini diumpetin di selip selipan ini. Nyalainnya dari sini, nah, itu dia. Kalau siang kayak gini nggak kelihatan, tapi kalau misalnya udah gelap, keren banget. Yuk, kita masuk. Oke, okay, kita bahas bagian dalam dari bangunan di bagian depan. Jadi, bangunan di bagian depan ini adalah berupa kamar, ya. Itu at least di layout rumah contoh ini. Nah, misalnya kalian nanti beli rumah ini, kalian bisa buat bagian depan ini terserah kalian apa mau dibikin tempat kerja, ruangan kerja atau malah ruangan yang lainnya itu terserah kalian. Dan di sini ada uh, wallpaper. Wallpaper ini setahu saya nggak include dalam paket penjualan ya. Nanti misalnya beli, kalian kayaknya nggak dapat wallpaper ini kecuali mungkin kalian request bisa dengan penambahan biaya. Udah gitu, luas dari kamar ini adalah dia memiliki lebar 3,9 hampir 4 meter, sedangkan panjangnya ke belakang 3 meter 60 cm. Nah, bisa dilihat private bedroomnya keren menurut saya. Luasannya lagi-lagi fungsional, tepat, dan nggak berlebihan. Ornamennya juga bagus ya. Warnanya warna-warna natural seperti ini di dindingnya dan juga di bagian lantainya. Di sini ada area shower yang ditempatkan di area melengkung. Misalnya kalian tadi di luar lihat bangunannya ada melengkung gitu jadi nggak kotak nah ini adalah areanya aja dan ini sudah include misalnya kalian beli rumah ini sudah include dengan showernya kecuali ini kayaknya ini enggak ya dan juga ornamen yang lainnya selain shower di sini juga ada hand basin alias tempat cuci tangan atau cuci muka dan yang lainnya dan juga tentu saja ada kloset dan juga colokan AC di sini AC lampunya sendiri ada di bagian sini di depan area kamar mandi ada walking closet yang bisa kalian jadikan sebagai area kerja atau lainnya Atau bisa juga benar-benar difungsikan sebagai walking closet di sebelah sini Dan uniknya lagi, di area tempat tidurnya ini dia jadi levelnya berbeda teman-teman Levelnya agak lebih naik seperti ini Ini kayak rumah-rumah Jepang gitu ya <laughs> Dan di sini ada bisa ditempatkan kasur yang ukuran single maupun double Karena ini cukup luas, dia 3 meter Jadi King size pun kayaknya masih bisa di bagian sini dan di sini bener-bener nggak -bener dapet pencahayaan ataupun udara dari bagian depan karena ini memang e, konsepnya adalah privacy ya di bagian sini sebagai gantinya nah ada pintu jendela yang besar banget dan itu langsung connect ke area inner court-nya atau taman bagian dalamnya teman-teman jadi rumah ini memang nggak pasang Taman yang besar di bagian depan, tetapi sebagai gantinya dia pakai inner court atau taman yang besar di bagian belakang. Jadi taman ini memisahkan masa bangunan di depan dan juga masa bangunan di belakangnya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lanjut ke area courtyard. Tapi sebelum itu eh, kalian jangan takut ya, karena di atas sini nih ada kanopi yang bersambung sampai. Area sini, jadi misalnya kalian mau ke bangunan di bagian depan, kalian nggak usah khawatir kebasahan, misalnya hujan, karena di sini sudah ada kanopinya, dijamin aman. Nah, di bagian sini ada courtyard yang menurut saya ini luas, karena dia memiliki luasan 3 meter, kali 4 meter, 3 meternya itu lebih dikit, 4 meternya kurang dikit. Di sini kalian bisa menyalurkan hobi tanam-tanaman, misalnya kalian hobi ya, kalau nggak ya, bisa juga dibikin area bermain untuk anak dengan mainan-mainan anak supaya nggak kemana-mana ya kan. udah gitu di sini juga kalian bisa menikmati suasana yang nyaman banget karena private tadi ya di depan bener-bener nggak kelihatan jadi misalnya mau santai-santai di taman bisa banget di bagian dalam nggak perlu ke depan dan di sini juga ada area cuci dan jemur. tapi kalau menurut saya ini kan rumah contoh ya. Misalnya kalian buat ini sebagai area cuci dan jemur, menurut saya kalian kasih kisi-kisi lagi di sini supaya nggak merusak pemandangan karena ada jemuran di baliknya. Misalnya ya ini nanti kalau kalian beli kasih kalian kasih kisi-kisi, tapi sebelum itu di sini juga bisa ditempatkan untuk area cuci dan mesin cuci di sebelah sini dan di sininya ya bisa buat duduk-duduk santai, tapi kayaknya kurang asik deh duduk-duduk di sini. Karena ini area jemuran ya. <laughs> Oke, okay, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi di dalam, jadi ini adalah pintu dan jendela untuk bangunan di depan, gede banget ya, full seperti ini teman-teman. Jadi jangan khawatir karena walaupun di depannya nggak dikasih akses jendela maupun pintu, tapi sebaik, sebaliknya dia malah mendapatkan akses udara yang segar dari area courtyard ini. Ya, sama seperti kamar di bagian depan ini. Di masa bangunan bagian belakang juga ada jendela yang besar yang menghadap ke area courtyard ini. Enak banget nih courtyard ini, fungsional banget ya sebagai area untuk mensuplai udara segar dan juga cahaya ke rumah kalian. Oke, sampai di masa bangunan kedua, ada teras yang cukup besar, ini kira-kira kurang lebih 80 cm. Dan di sini masih dipertahankan dindingnya yaitu dengan material semen kamprot yang dicat seperti ini. Dan pintu di, di masa bangunan kedua ini bukan berupa pintu solid teman-teman, jadi dia adalah pintu sliding kaca seperti ini. Karena udah private ya, jadi ini udah di bagian dalam, jadi kayaknya merasa udah nggak perlu lagi pakai daun pintu yang solid itu. Jadi sudah cukup private, sepertinya begininya udah cukup. Dan ini jadinya enak banget karena aksesnya jadi lebih mudah seperti ini dan juga pencahayaannya dapat lebih maksimal. Oke, kita masuk ke area bangunan kedua dari rumah ini. Jadi, begitu masuk kita akan langsung melihat area ruang keluarga seperti ini, teman-teman. Jadi, cahayanya enak banget dari depan dapat, dari belakang juga dapat. Dan ini bisa masih bisa kalian taruh sofa bed atau sofa yang L. Tapi kalau pakai yang L nanti akses ke sananya jadinya nggak bisa dilewatin. Jadi menurut saya cukup yang garis lurus gini aja, tapi yang sofa bed misalnya kalian mau extend lagi yang lebih bagus. Dan di sebelah sini lantainya, nanti kalau misalnya kalian beli, lantainya itu dapatnya yang seperti ini teman-teman. Granite tile 60x60. Untuk desainnya atau motifnya saya kurang tahu, tapi yang jelas seperti ini 60x60. Dan di belakang saya ini ada area makan atau dining room. Ya, kalau misalnya di area makan ini kalian bisa lihat perbedaannya dengan yang di rumah sebelahnya karena ini lebih luas lagi menurut saya ya pengaturannya. Luasannya kalian bisa extend lagi sebenarnya ke sini karena di balik ini ada jendela sliding atau pintu jendela yang sliding sama ke kayak bagian kita masuk tadi. Jadi begitu ini dibuka, akses ke courtyard itu bisa langsung bisa langsung dari sini. Atau misalnya kalian malas pakai AC ya bisa kalian buka aja. Dan misalnya ingin private kalian bisa tambahkan lagi Venetian blind seperti ini. Kalau di rumah contoh ini dia pakai Venetian blind yang kayu ya, teman-teman. Ini kayaknya lagi hits ya yang kayu gini. Tapi terserah kalian kalau mau pakai gorden yang model kain itu juga bisa, tapi itu balik lagi ke tes kalian. Dan di sebelah sini ada area dapur bersih dan juga area dapur sekaligus area dapur kotor berbeda dengan rumah yang sebelumnya. Rumah yang sebelumnya itu area dapur kotornya terpisah teman-teman. Jadi kalau yang di sini dapurnya itu hanya satu yaitu di sebelah sini. Ya lengkap dengan kitchen sink dan kompor tanam. Tapi yang kompor tanam ini, setahu saya, dia nggak include ya. Hanya kitchen sinknya doang yang include. Dan ini misalnya kalian cari referensi kitchen set, menurut saya kitchen set ini cukup bagus teman-teman karena dia fungsinya dapat dan juga estetik juga dapat. Karena dia dibagi beberapa bagian di sebelah sini, di area di atas tabletop ini, kabinetnya dia pakai yang solid namun tetap transparan seperti ini teman-teman. Jadi pakai pintu ya, nggak nggak kabinetnya bukan yang model terbuka. Fungsinya untuk memudahkan misalnya kalian mencari-cari sesuatu supaya kelihatan di sebelah sini jadi makanya dikasih pakai yang kaca gini kalau misalnya kalian kurang selera pakai yang kaca mau rapih ya bisa aja diganti pakai yang kayu seperti ini dan di sebelah sini seperti layoutnya itu jadinya berimbang ya teman-teman jadi di sebelah sana ada kabinet dan di sebelah sini sebagai gantinya dia pasang kulkas di area sini ini menurut saya keren dan di atasnya itu masih ada ornamen lampu LED downlight yang ketika dinyalakan itu akan membantu penerangan di area dapur sini. Yes, di area bangunan kedua ini di lantai satunya masih dapat powder room walaupun ini bukan bedroom ya karena nggak bisa buat mandi. Ini hanya powder room berbeda dengan di ruangan bagian depan itu di bangunan bagian depan dia sudah dapat kamar mandi sedangkan di sini tidak teman-teman. Jadi ini hanya powder room. Kalian hanya bisa cuci tangan, merias atau kloset. Dan ini nih yang sebenarnya saya kurang serak nih sama levelannya ini. Kenapa? Karena ini menurut saya terlalu tinggi nih teman-teman. Ini kira-kira berapa nih? Saya nggak bawa meteran lagi. Tapi ini hampir 20 cm nih kayaknya. Jadi ini rentan banget misalnya kalian punya anak kecil atau orang tua. Uh, kalau setinggi ini nih, suka bikin kaget ketika jalan ke area sini. Itu turunnya ngejedak banget, atau bahkan naiknya suka bikin kaget. Toto ada ginian, ini tinggi banget tuh. Ini sih kurang di sini nih. Dan di sebelah sini ada pencahayaan alami lewat kaca mati. Yes, kita mau ke atas dulu apa ke taman belakang dulu. Bebas. Atur aja, ke atas dulu aja yuk. Oke. Okay kita naik. Sementara di area tangga terdapat skylight yang membantu pencahayaan di waktu ada matahari. Jadi nggak usah khawatir area ini nggak akan gelap. Tapi di sini dilapis lagi dindingnya dengan wallpaper. Nanti aslinya nggak dapat wallpaper ya. Ini hanya dinding yang dicat. Oke di atas sini ada dua kamar tidur. Kita lihat ini adalah kamar tidur utama di rumah ini. Nah, keren banget kamar tidur utama ini. Jadi kerennya di sini nih. Dia ada walking closet, walaupun ukurannya tidak terlalu besar tapi ini cukup bagus karena masih bisa menggunakan space yang terbatas seperti ini. Selain walking closet, di sebelah sininya ada area kamar mandi yang menurut saya ini cukup mewah ya. Iya. Standar mewah saya tuh gini-gini aja, nggak nggak usah yang terlalu besar. Kamar mandi menurut saya ini ukurannya pas, representatif, bersihinnya nggak capek, dan menurut saya ini udah cukup mewah karena dia atasnya tuh udah langsung dapat cahaya alami dari skylight. Jadi misalnya mandi itu di sebelah sini kayak kalian lihat di kamera tuh lebih glowing. Jangan khawatir dari pesawat nggak kelihatan kok kalau misalnya ada orang mandi di sini. Ini adalah area shower yang di bawah skylight ini. Sementara area klosetnya justru sebelum menuju ke shower. Ya, dia di, di sebelah sini layoutnya dan hand basin-nya di sebelah sini. Di sini juga ada kaca frost ya teman-teman. Ini juga membantu pencahayaan dari arah depan. Jadi tenang aja, nggak bisa kelihatan kok. Nah, mumpung lagi di kamar mandi nih, saya mau kasih tahu kalian tentang produk sampo dan conditioner terbaru dari Scarlett Whitening. Yang ini yang saya pakai adalah varian Jordanian Sea Salt yang aromanya mantap yang wanginya itu wangi magnolia Udah gitu kondisionernya, wanginya beda lagi nih, yaitu wangi bunga sedap malam. Yap, kenapa saya pakai sampo ini? Karena sampo Jordanian Sisal dapat menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, kemudian membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala. Udah gitu, dia juga membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap lebih baik. Nggak sampai situ aja nih, karena dia bermanfaat juga untuk mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, dan juga mencegah rambut rontok dan bercabang. Ini penting banget nih buat kalian yang rambutnya udah mulai rontok. Udah gitu, dia juga menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, juga sekaligus membuat rambut lebih berkilau. Keren banget gak? Cara pakainya sama aja, seperti kalian pakai sampo biasa, tuangkan jordanian sea salt secukupnya ke kulit tangan atau langsung ke kulit kepala. Pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, bilas hingga bersih. Kalau udah selesai, pakai juga nih jordanian sea salt conditionernya. Caranya juga sama ya, tuang secukupnya ke batang rambut, terus ratakan hingga ujung. Jangan sampai kena mata ya, perih nih bukan sampo anak. <laughs> udah gitu diamkan selama beberapa menit lalu bilas sampai bersih. Jos. Nah, karena ini produk baru dari Scarlett Whitening dan produknya juga sudah launching, kalian bisa langsung order ke WhatsApp atau Shopee di link di deskripsi ya. Baca aja. Kalian tinggal klik untuk pesan produk ini. Dan seperti biasa, produk dari Scarlett Whitening termasuk sampo dan conditioner ini sudah terregistrasi di badan POM. Jadi aman untuk kulit kepala dan rambut kalian. Seluruh produk dan harga satuannya kalian bisa dapatkan dengan harga miring yaitu Rp75.000 saja untuk produk ini. Oke, gimana? Udah cukup jelas kan? Kalian tinggal klik link di deskripsi. Cus! Lanjut kita ngomongin kamarnya. Jadi... Kamar tidur utama ini teman-teman punya kamar mandi dalam dan juga punya area balkon di sebelah sini. Ini balkonnya langsung kelihatan ke mana nih? Oh ini bukanya. <laughs> Jadi dari balkon ini kita langsung bisa lihat ke bagian depan teman-teman. Nah ini walaupun nggak terlalu besar ya, tapi ini udah cukup. Ini bukannya? Aduh. Mana sih bukanya? <laughs> Kayak emang dikunci ya? Three days later. Ya, udah bisa nih, udah kebuka Jadi ini adalah balkon Untuk santai-santai Jadi view-nya langsung ke bagian depan rumah Nah, ini dari sini kelihatan bangunan yang di depan Jadi masa bangunan yang pertama itu Atapnya adalah dak-dakan, teman-teman Misalnya kalian iseng nih Suatu saat misalnya beli rumah ini Saya usul di bagian di sini ini kalian bisa duck juga supaya bisa jadi akses ke atas uh, duck di bagian depan itu jadi bisa dimanfaatkan untuk ngopi-ngopi atau santai-santai di atas itu kongko-kongko -kong -kong. kalau kalian perlu ruangan atau space extend di atas itu bisa tapi kalian harus duck dulu ya di sini nih duck supaya nyambung ke sana yuk kita lihat lagi kamar kedua oh sorry kamar ketiga karena ini adalah kamar kedua berarti sebelahnya kamar ketiga yes ini adalah area kamar ketiga dari rumah ini letaknya persis di sebelahnya memang luasannya tidak seperti yang di kamar tidur utama tadi tapi yang ini juga nggak kalah karena ini memang peruntukannya biasanya untuk anak-anak yang bikin dia nggak kalah dia tetap dapat walking closet di sebelah sini teman-teman jadi ini enak banget bisa kalian naro-naro barang-barang favorit kalian, baju-baju favorit kalian di sebelah sini. Udah gitu, di sebelah sini juga dapet kamar mandi. Bener-bener kamar mandi, literally kamar mandi. Yang desainnya menurut saya kompak dan juga bagus. Kenapa bagus? Karena dia pakai pencahayaan dan sirkulasi udara alami di sebelah sini. Ini dia. Kacanya frost, jadi tenang aja nggak akan kelihatan dari luar. Dan di sebelah sini juga misalnya kalian mau tambahkan kaca tempered juga bisa, tapi menurut saya gini aja cukup karena kalau bisa dikasih kaca tempered nanti jadinya lebih sempit lagi. Ya, lengkap dengan area shower dan juga area cuci tangan atau hand basin dan juga tentunya kloset dengan ambalan yang keren di atasnya ini. Okay, tibalah kita di bagian belakang dari rumah ini. Sebenarnya nih ya, uh, ini adalah rumah contoh. Nah, jadi misalnya kalian tertarik untuk membeli rumah ini. Yang tadi saya omongin itu adalah untuk tipe standar. Dan di bagian belakang ini area tamannya adalah opsional. Jadi ini adalah tipe di atasnya standar. Kalau tipe standar itu harganya 1,7, mulai dari 1,7 m. Sedangkan yang... Seperti ini, yang seperti kalian lihat, ini ada tamannya. Ini segala macam, itu dia harganya di 2,2 m. Terserah kalian mau pilih yang mana, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Oke, lanjut, jadi di area belakang ini ada space yang sangat besar untuk kongko-kongko bareng keluarga. Ya, ini adalah area keluarga tapi bagian outdoor. Di sini ada dak, ada level yang dari kayu ulin. Ya, ini keren. Nanti saya juga mau, kalau ada rezekinya, saya mau pasang di rumah, ya, seperti ini, seperti ini. <laughs> Oke, di sini, ya, ini. Kalau di area outdoor, usahakan kalian pilih material yang tahan cuaca siang dan cuaca hujan, tapi ada baiknya, kalau misalnya hujan, kalau lagi di rumah kalian angkutin aja ke tempat yang nggak kena hujan atau malah pilih yang benar-benar tahan misalnya dari beton kah atau dari kayu jati atau dari kayu ulin kah itu lebih asik lagi jadi nggak kalian gak usah khawatir dia kena panas kena hujan materialnya tetap kuat tapi kalau di rumah contoh ini dia pakai sofa atau tempat duduk taman seperti ini simpel aja dia begini tuh jadi di, di bawahnya ini materialnya tidak tidak ada yang pakai besi gitu teman-teman kecuali di rangkanya ini juga bukan besi murni dan di sininya dia pakai tali temali dan juga cushion yang ini tahan panas tapi kalau kena hujan lama-lama kayaknya rusak juga nah di bagian belakang dindingnya juga pakai semen kamprot aksennya seperti ini oke dan di sebelah sini juga ada ornamen batu-batu ini seperti batu kali, tapi bukan. Ini saya lupa, ini namanya apa, karena dia berpori. Jadi, sebenarnya bukan untuk struktur, tapi kalau untuk e, pembatas dinding, wah, ini udah keren banget, lebih dari cukup. Apalagi, misalnya, dicat seperti ini. Tapi menurut saya e, lebih bagus warna aslinya, nggak dicat. Jadi, kalau dicat, apalagi dengan warna hitam seperti ini, ya, teman-teman, ini rawan dijadikan sarang nyamuk. <laughs> Jadi, pilih aja warna yang lebih terang sedikit misalnya abu-abu atau malah naturalnya. Naturalnya kalau nggak salah dia warnanya putih susu. Yes, di sebelah sini juga ada area taman, segala macam Dan di sini juga ada ke belakang. Ini karena ini rumah contoh jadi akses keluarnya bisa lewat sini. Nah, di sisi sebelah sininya ada area bersantai yang lainnya. Tentu juga kalian bisa pilih Ornamen yang lain nggak harus seperti ini. Balik lagi nih hanya rumah contoh. Jadi pilihannya terserah kalian. Misalnya kalian tertarik dengan yang tipe standar, harganya mulai dari 1,7. Sedangkan yang tipe yang seperti kalian lihat ini ada ekstensi lagi di belakangnya. Ini mulai dari 2,2 m. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.